Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini berkenaan dengan info bantuan kerajaan seluruh Malaysia. Berkenaan dengan bantuan khas untuk keluarga B40 ataupun lebih dikenali sebagai golongan berpendapatan rendah B40. Melalui laman bantuan keluarga Malaysia, laman FB bantuan keluarga Malaysia, BKM 2022. Seorang admin telah membuat satu pertanyaan. Saya nak tanya, saya ada mohon untuk bantuan MySalam. Kalau status dia dah bertukar, sedang diproses agak-agak, berapa lama akan bertukar kepada status lulus? Berkenaan dengan ini adalah bantuan kerajaan. Berkenaan dengan bantuan MySalam perlindungan B40 yang sudah dilancarkan sebelum ini ketika COVID-19. Untuk MySalam perlindungan B40, melalui paparan di skrin ini, tuntutan 10 ataupun 10 entries. Nombor tuntutan, tarikh kemasukan 24 bulan 2, 2022. Nama hospital, non-panel hospital. Status sedang diproses. Berkenaan dengan MySalam B40, apabila status sedang diproses, berkemungkinan Anda akan lulus untuk menerima pengkreditan MySalam B40 sebanyak RM700. Pengkreditan terus akan dilakukan ke dalam akaun bank Anda jika status sudah bertukar lulus ataupun status sedang diproses, berkemungkinan tinggi Anda akan mendapat pengkreditan MySalam B40. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini berkenaan dengan info bantuan kerajaan seluruh Malaysia. Berkenaan dengan bantuan khas untuk keluarga B40 ataupun lebih dikenali sebagai golongan berpendapatan rendah B40. Melalui laman bantuan keluarga Malaysia, laman FB bantuan keluarga Malaysia, BKM 2022. Seorang admin telah membuat satu pertanyaan. Saya nak tanya, saya ada mohon untuk bantuan MySalam. Kalau status dia dah bertukar, sedang diproses agak-agak, berapa lama akan bertukar kepada status lulus? Berkenaan dengan ini adalah bantuan kerajaan. Berkenaan dengan bantuan MySalam perlindungan B40 yang sudah dilancarkan sebelum ini ketika COVID-19. Untuk MySalam perlindungan B40, melalui paparan di skrin ini, tuntutan 10 ataupun 10 entries. Nombor tuntutan, tarikh kemasukan 24 bulan 2, 2022. Nama hospital, non-panel hospital. Status sedang diproses. Berkenaan dengan MySalam B40, apabila status sedang diproses, berkemungkinan Anda akan lulus untuk menerima pengkreditan MySalam B40 sebanyak RM700. Pengkreditan terus akan dilakukan ke dalam akaun bank Anda jika status sudah bertukar lulus ataupun status sedang diproses, berkemungkinan tinggi Anda akan mendapat pengkreditan MySalam B40.